Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, khususnya seluruh pengurus dan anggota Lindu Haji dimanapun Anda berada. Lindu Haji merupakan salah satu organisasi massa yang go internasional. Kenapa go internasional? Karena Lindu Haji juga kepengurusannya sampai ke Asia Tenggara. Nah, pada malam hari ini, hari Selasa, malam Rabu, di penghujung bulan Oktober, ini ada rapat koordinasi Dewan Pimpinan Cabang Lindu Haji Kabupaten Pemalang. Inilah suasana dari luar, kendaraan yang terparkir. Rapat ini berada di kantor sekretariat yang bertempat di kediaman Ketua DPC Lindu Haji Kabupaten Pemalang, di rumah kediaman Bapak Muhammad Hasim. Ini kawan kita, ada yang berada di luar. Inilah suasana rapat koordinasi DPC Lindu Haji Kabupaten Pemalang yang bertempat di kediaman Bapak Muhammad Hasim. Inilah para pengurus dan anggota, baik DPC maupun pengurus kecamatan atau PK Lindu Haji. Sing aton nereng iki. Abangku. Kon sing ono suara. Siap. Siap. Siap dan tegas. Ora tetep. Oke. Siap. Saya di sini siapan Barsa. Enak. Siap. Siap. Lindu Haji bukan kucing tapi macan. Mari kita yel-yel. Boleh. Lindu Haji. Ya. Lindu Haji. NKRI. Mati. Mantap. Wah. Baik, selamat malam Bapak Muhammad Hasim, Ketua DPC Lindu Haji Kabupaten Malang. Pak Hasim, malam hari ini rapat apa, Pak? Malam hari ini rapat pleno atau resapel kepengurusan pengurus DPC Lindu Haji Kabupaten Pemalang. Hasil rapatnya apa saja, Pak? Ya, di sini kita hasil rapat salah satunya itu kita memposisikan anggota yang katakan tidak aktif, nanti kita ganti di posisi yang benar-benar dia menjiwai atau mengerti tentang struktur yang dia jabat. Untuk Lindu Haji sendiri, Pak, di Pemalang, apa kegiatannya, Pak? Ya, Lindu Haji untuk di Pemalang, yang jelas karena kita lahir dari yayasan,
sosial, Lindu Haji mengutamakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Untuk podcast ke depan ini, Pak. Ya, progres ke depan ini. Jadi untuk podcast ke depan, kita menyarankan kepada ketua-ketua, katakan pengurus Lindu Haji tingkat kecamatan atau PK. Jadi saya untuk memberikan spot atau mengizinkan bila mana ada penemuan-penemuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kasarnya pemerintah desa. Jadi kita harus bisa menyikapi dan harus bisa menyikapi tentang kasus-kasus apa yang dilanggar oleh pemerintahan tersebut. Kegiatan sosial yang lainnya, Pak? Ya, kegiatan sosial yang lain itu kita Jumat Berkah, ya, bagi-bagi nasi bungkus. Bahkan kita ada juga, kita lagi menangani masalah rumah robo yang ada di Desa Gondang, Kecamatan Taman. Baik, Pak Sin. Nah, ini Pak Sekjennya kemana? Kejar. Masih yel-yel lagi. Yel. Saya di sini. Kita Lindu Haji. Lindu Haji. NKRI. Ya, terima kasih. Baik para pemirsa YouTube dan khususnya seluruh pengurus dan anggota Lindu Haji dimanapun Anda berada, mungkin sampai ke Asia Tenggara, itulah rapat koordinasi atau rapat penyegaran kepengurusan DPC Lindu Haji Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.